oke. Biar dibola balik semuanya oke. Kanan kanan oke oke. Kiri kiri juga oke. Kiri kanan kiri kanan oke oke oke. Oke. Lagi ngerjain proyek apa, Bang? Ini lagi bikin surat pemecatan untuk Doyo ini. Sudah satu minggu ini, bangunnya siang terus. Kerjanya dah beres. Makin seenaknya sendiri itu Doyo itu. Abah sudah ada dia tingkahnya. Mulutnya Abah kenapa sih kok gitu-gitu? Abah kena lagi emosi ya begini. Udah. Amit-amit, mudah-mudahan anaknya Memona nggak kayak gitu. Pikir dulu, Bah. Jangan main pecat aja. Si Doyo kan udah kerja sama kita puluhan tahun. Abah sudah pikirkan pokoknya. Ini Abah sudah siapkan uang pesangonnya. Kan berarti Abah sudah cukup bijaksana. Maksudnya Memona, kasih kesempatan si Doyo untuk merubah sikapnya. Jangan main pecat aja. Nggak bisa. Satu minggu sudah cukup untuk merubah sikap. Tapi ternyata tidak berubah-berubah. Malah si Doyo itu makin ngelunjak sama Abah. Apa itu? Kalau ditanya, yo, kenapa bangunmu kok kesiangan? Abah jawabnya, begadang bah, merenung apa pekerjaan besok pagi dan masa depan. Itu saja ngomongnya. Gayanya kamu tahu, begini. Merenung, bah. Begadang, bah. Dalapan apa itu? Pesangonnya cuma 20 ribu. Loh, mati. Berarti jam 10 lewat dong. Mangkatir pasti marah-marah nih. Tapi nggak apa-apa. Sudah ada persiapan jawaban. Sorry Wan. Siangan Wan. Aduh, saya malam begadang merenungkan apa yang saya kerjakan hari ini dan masa depan. Ya, itu tahu. Gimana dah tahu? Sudah kamu bicarakan 9 kali ada. Nih masa depanmu. Apa nih, Wan? Dipecat dengan sedikit hormat saudara Doyo dengan alamat tidak jelas sebagai pembantu rumah tangga Tuan Kadir dengan uang pesangon sebesar 3 bulan gaji dengan catatan satu buah sepeda inventaris ditarik kembali. Loh, Wan! Ini namanya terlalu mendadak, Wan. Mestinya kan saya kalau punya kesalahan dikasih peringatan 3 kali. Minim 3 kali, tapi ini terlalu. Gak bisa begitu, Wan. Peringatan 3 kali. Jantungku ini keburu coplok, ngerti gak? Terserah, mau ngadu ke DPR, ke HAM, silakan. Pokoknya ini sudah menjadi keputusan saya. Tapi ya jangan begitu, Wan. Mai, minta perlindungan, Mai. Perlindungan. Apa yang harus gue perbuat, Yok? Dan ini uang pesangonmu. 3 bulan gaji. 3 bulan gaji tinggal 20 ribu. Heh?
Ini gimana, mana pantas? Mana pantas, Wan? Dimana-mana gak segini, Wan. Buat ongkos pulang aja gak cukup. Gak bisa begitu dong. Masa 20 ribu gak pantas, Wan. Pokoknya keseluruhannya, uangmu yang di sini dipotong dengan utang-utangmu sisa 20 ribu. Iya, tapi tega amat tuh. Tambahin, buat pulang, mak saya gak kebagian. Kalau begitu, saya akan pergi sekarang juga. Nah, mulai tadi ngomong terus gak pergi-pergi. Ayo, sudah pergi, sudah. Percuma. Saya punya dedikasi dengan loyalitas yang tinggi. Saya pele-pelein kerja mati-matian di sini, ternyata balasannya gitu aja. Apalagi Maimunah tidak bisa berbuat apa-apa. Kecil saya suapin makan apa, nggak bisa nolong saya. Sorry, Yok. Ini ada 15 ribu. Ah, gitu dong. Untuk ongkos pulang ya. Iya. Hei. Nih, saya kasih tambah 2 ribu. Ah, nggak perlu. Duit 2.000 buat apa? Di kantongin juga gak bunyi. Sorry ya, permisi. Bener nih, Wan. Gak bisa diperpanjang lagi, Wan. Gak bisa, pokoknya gak bisa. Cepet pulang sudah. Udah ikhlas. Ikhlas aja. 2.000 mana deh, Wan? Gak apa-apa, Wan. Mau? Iya. Tadi dikasih gak mau, sekarang diminta. Udah, kamu 1.000, saya 1.000. Oh, baru kasih 2.000 dipinta lagi 1.000. Tanya sendiri tadi gak mau. Awas dia. Ayo dia awas. Bungkring gitu. Oke. Oke. Saya sudah muter kemana-mana, Tuan. Alhamdulillah. Saya diterima kerja di tempat ini. Nah, hari ini kamu mulai bisa kerja. Kerja kamu sopir, merangkap office boy, merangkap kurir. Makasih. Nah, kerja kamu rangkap. Kalau kamu kerja bagus, gaji kamu juga rangkap. Ingat, rangkap. Iya. Bagaimana sudah biasa kerja rangkap? Kerja pertama. Kamu antar surat ini kepada saudara Kadir. Iya. Kadir dulu itu anak buah saya. Sebelum dia sukses. Kadir yang hitam itu? Betul. Yang keriting? Ya. Yang orang Madura? Betul, tidak salah. Yang punya anak Maimunah? Nah, betul. Satu-satunya anak. Oh, itu bekas anak buah Tuhan. Rupanya Kadir sudah doktor. Sampai-sampai kamu mengetahuinya. Kamu tahu, suksesnya Kadir berawal dari pinjam uang modal untuk usaha. Dari saya. Halo, Frankie di sini. Oh, Pak Frankie. How are you, Pak Frankie? I fine, thank you. And you? May everything is okay, Mr. Frankie. Pokoknya kanan kiri oke gitu. Begini, dear. Saya ingin bekerja sama you. Saya ada proyek raksasa. Aduh, saya senang sekali. Saya siap kerja, Mr. Brengi. Iya. Ah, kira-kira proyek apa itu, Mr. Brengi? Iya. You baca sendiri saja nanti. Saya sudah suruh orang mengantar surat ke rumah you. Ada acara apa sih, Mbak? Kok Memona suruh pakai baju rapi-rapi? Nah, sebentar lagi akan ada utusan dari Pak Brengi datang kemari. Pak Frankie, bosnya Abah dulu. Iya, masa lupa. Yang waktu kamu ulang tahun, ya, kamu kan diberi hadiah kalung itu. Oh, Pak Frankie yang ngasih kalung Maimunah ini. Iya, betul. Oh. Dia mau ngajak Abah kerja sama. Mau ngasih proyek raksasa. Dah, betul kan? Berarti Doyok itu membawa kasihan. Setelah Doyok Abah pecat, ya, keberuntungan ini mulai mengalir ini. Ya, hehe. Ada apa kamu datang kemari?
Sebentar lagi akan ada keberuntungan datang, kamu malah kemari membawa sial. Oh begitu. Jadi saya suruh balik lagi. Ya. Saya membawa surat dari Pak Frenky. Keberuntungan Anda di tangan saya. Ada apa kamu dengan Pak Frenky? Saya asisten pribadinya Pak Frenky. Asisten pribadi? Begini, Mas Doyo. Kok masih, Bah? Begini, Mas Doyo. Mas Doyo. Mas, apa mas? Dari dulu masih begini-gini aja. Nggak ada kemajuan. Rumah tangga macam apa ini? Panggil, Mas. Permisi, Mas Doyo. Saya mohon maaf lo, Mas Doyo. Saya dah ngerti kalau Mas Doyo itu asistennya Pak Frenky gitu. Bukan sekedar asisten. Saya itu orang kepercayaannya Pak Frenky. Oh, kalau gitu bisa saya baca sekarang surat itu, Mas Doyo. Kalau nggak menghormati saya sih, saya bisa aja menggagalkan semua proyek raksasa ini. Surat di tangan saya. Pak Frenky itu apa kata saya? Bilang merah, merah, hitam, hitam. Maimunah, cepat buat minuman untuk Mas Doyo. Ya. Permisi, Yok. Mas Doyo. Ini suratnya ya? Tir! Iya, Mas Doyo. Korek. Nih suratnya. Saya nggak bisa lama-lama di sini. Gatel. Apa ndak minum dulu, Mas Doyo? Ah, makan waktu. Jam terbang saya itu tinggi. Iya. Halo? Master Dolar? Oh iya, sekarang. Ya oke. Pulang ya. Oh, iya, iya, iya. Proyek raksasa. Sudah jam 12, mobil belum dibersihkan. Aduh, enak tidur. Aduh, pakai telepon lagi. Hah? Kamu tahu, satu kering 5 juta. Satu kering 5 juta. Hah? Ini seberapa jut yo pakai ini, ya? Ya Allah. Ini, aduh, topi saya. Ini topi penghargaan. Penghargaan di mana-mana saya pakai topi ini. Hah? Maaf. Tuan Frenky, saya semalam begadang. Saya merenung, merencanakan apa yang saya kerjakan hari ini dan masa depan. Hari ini juga kamu saya pecat! Apa kurang panjang pecat saya? Ada Mas Daya, toh. Aduh, maaf ya, saya lagi masak. Nggak tahu Mbak tuh? Iya, belum datang. Oh, masih ya. Abah lu, Mbak? Oh, ada. Abah, ada Mas Doyo. Oh, Mas Doyo, maaf ya. Lagi masak, kebetulan nggak ada pembantu. Kok mendadak sekali sampean datang kemari? Oh, ini. Ini atas inisiatif saya sendiri. Iya. Kebetulan
Pak Franky ke luar negeri gitu. Sebetulnya gue pengen bantu lu, Dir. Supaya antara lu dengan Pak Franky bisnisnya lancar. Ada hotel yang deket-deket sini nggak? Duh, untuk apa? Saya mau nginep di hotel aja, karena Pak Franky keluar negeri, males saya pulang. Suruh nginep sini aja, Bah. Yeah. Begini, Mas Doyo, ya. Kita kan sudah kayak keluarga sendiri itu. Ada apa nginep di hotel? Ini anak saya Maimunah nih lebih seneng kalau Mas Doyo nginap di sini. Saya servis pokoknya. Lu gak berubah-berubah deh dari dulu. Lucu aja, demen gue. Orangnya periang gitu. Kenapa Pak Franky itu mempertahankan saya? Sebab di akhir tahun ini ada seorang paranormal meramalkan bahwa saya membawa keberuntungan. Tambah loh Mas Doyo, satenya barangkali, atau ini mau lalap atau mau ayam atau ikan, kasihnya tuh barangkali. Enggak, udah. Lu kok enggak pernah makan? Oh, kita nanti saja, kata Abah. Kita sisa-sisanya Mas Doyok saja. Waduh, itu ah. Nggak enak. Betul, Mas Doyok. Kan kita juga kepingin dapat sisa-sisa keberuntungannya Mas Doyok. Begini, Mas Doyok. Bagaimana kalau Mas Doyok kerja di sini lagi? Saya gaji 3 kali lipat. Dari tempatnya Pak Franky gitu. Setuju ya Mas Doyok ya? Iya Mas Doyok, Maimunah juga sering kesepian. Terus kalau ditinggal Mas Doyok juga Maimunah sering kangen sekali sama Doyok. Mas Doyok, aduh maaf lo ya, saking akrabnya. Emang gak enak kalau gak makan bareng gak enak. Gue selalu mengada-ada. Itu gampang dah, ntar saya pikirkan deh ya. Saya Mas Doyok, terima kasih sekali. Karena suasana gini ini gak enak. Iya. Jalan-jalan ya. Iya. Saya mau tidur dulu. Iya. Ngantuk, soalnya nanti malam saya akan merenung. Dan merencanakan apa yang saya kerjakan besok pagi dan masa depan. Oh, Mas Doyok mesti tidur. Bye, ini tehnya, Bye. Kalau kamu jangan kenceng-kenceng. Mas Doyok masih tidur. Tuh. Duduk, 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 duduk. Pelan, pelan, pelan. Morning, morning. Morning, morning. Oh, Pak Franky. Iya. Aduh. Kok mendadak sekali nggak kasih kabar dulu? Begini, kebetulan lewat, jadi saya mampir. Sekalian menanyakan surat kemarin, apa cocok? Kenapa tidak didelegasikan sama karyawannya saja? Loh, manusia ini kenapa di sini, Dir? Maaf loh, Pak Franky. Ya? Kan saya juga kepingin menikmati sisa keberuntungannya. Keberuntungan? Iya. Manusia ini membawa sial. Baru sehari dia kerja, langsung saya pecat. Saya tidak percaya sama orang lain. Saya bekas pejuang. Hah? Jadi orang ini sudah dipecat? Sudah. Betul? Betul. Dipecat sudah? Sudah. Maaf ya, Om Franky. Kenapa? Bah, jangan keras-keras, nanti Mas Doyoknya bangun. Orang begini bangunnya biar. Ayo, bangun! Membawa sial! Saya ikut. Bangun! Saya ikut. Saya ikut. Nih! Ya. Hah? Memang. Sarap ini nih, sarap memang, sarap, sarap memang.